Assalamualaikum. Kelas RBT pada hari ini kita sambung bab 1 pada minggu lepas. Hari ini kita akan masuk elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Okey, maksud elemen ialah perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Okey. Apa yang kita tahu, tujuannya adalah untuk membolehkan idea yang hendak digambarkan oleh pereka dapat difahami. Contohnya adalah sekiranya kita ada untuk membuat rekaan terbaru. Okey, kalau kita tak buat lakaran ataupun kita melukis, pelanggan ataupun orang yang kita nak cerita tu dia tak akan faham apa yang kita bayangkan. Okey, contohnya kalau kamu nak mereka sebuah kereta, nak buat kereta model baru, jadi apa yang kamu bayangkan hanya kamu seorang saja yang tahu. Jadi apabila kamu bercerita dengan orang yang pelanggan lah, kepada pelanggan, okey, kita ceritalah kereta tu bentuk macam mana. Okey, color apa? Apa lagi? Enjin dia macam mana? Apa semua kan? Jadi kita ni boleh bayang, kita boleh nampak kereta tu, tapi orang yang dengar tu dia tak boleh bayangkan. Jadi untuk memudahkan kefahaman, untuk mudahkan dan bagi orang tu nampak apa yang kita bayangkan, kita buatlah satu lakaran. Dan dalam lakaran itulah mempunyai elemen reka bentuk yang ni. Okey. Ada 7 reka bentuk. Kita ada rupa, bentuk, tekstur, saiz, warna, ruang, garisan. Okey, di sini cikgu akan terangkan elemen yang pertama iaitu garisan. Okey, garisan ialah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Okey, untuk mudah kamu faham, garisan ni sebenarnya untuk kamu mula lukis lah. Bila nak mula lukis tu, kita membuat satu garisan yang bermula, kemudian kita sambung lukis lah bentuk macam mana pun, yang tu kita panggil garisan lah. Okey, bila cantum dia, okey, dia akan nampak rupa dia. Dia ada ukuran dan juga jarak. Kalau kita tengok buku teks muka surat 4, dia menerangkan fungsi-fungsi lakaran, fungsi-fungsi garisan. Okey, fungsi garisan yang pertama, dia membahagi dua ruang kawasan bagi menarik perhatian ke lokasi tertentu. Contohnya kita buat plan lantai, bilik tidur dan jadual. Okey, di sini kita tak nampak, kita skip masuk kat sini. Yang sini lebih nampak sebab ada ada gambar. Okey, yang pertama, kegunaan garisan adalah menunjukkan pergerakan arah atau aliran. Okey, kalau kita tertengok naik jalan raya, kita nampak papan tanda lah. Ada U-turn, lepas tu ada garisan lurus dekat atas jalan raya tu. Corner ke kanan, corner ke kiri, bulatan, semuanya bermula dengan garisan. Tetapi bila adanya garisan ni, kita faham. Faham arahan dia. Okey. Pergerakan arah lah. Bila kita nampak anak panah, dia suruh pergi kot tu, kita pergi kot tu. Macam tu. Kalau tak boleh, tak boleh. Kita semua orang faham bila adanya garisan yang menunjukkan pergerakan arah ataupun aliran. Satu lagi, kita semua handset kita boleh tengok arah kiblat. Jadi bila kita letak
ataupun kalau tak ada di handset, kita tengok di kompas kan. Di kompas pun ada arah, ada arah juga, dia akan sentiasa menuju utara. Macam itulah. Kalau handset nak tunjuk arah kiblat, okey, jadi anak panah akan tunjuk. Kita faham dah. Itu adalah garisan lah. Okey. Kalau kita tengok satu lagi di masjid, bukan di masjid, apa, tadilah arah anak panah yang menunjukkan kiblat. Ini ya. Kemudian kita tengok yang seterusnya, menunjukkan perhubungan antara elemen. Kalau kamu tengok gambar tu, dia ada garisan. Garisan bila kita cantum dengan apa ni yang benda ni kita panggil, benda ni kalau kita tengok dalam jam ada lah. Dia berkait. Tu ya, sebab dia kata berhubung tu. Jadi kalau benda satu lagi pusing, satu lagi pun akan turut pusing. Okay, jadi dia berhubungan lah supaya jam kita bergerak mengikut arah jam yang betul lah. Kemudian kita ada mewakili ketegangan antara dua titik. Okay, mewakili ketegangan antara dua titik ni bermaksud garisan tu bermaksud tali gitar yang kita pasang dekat gitar tu lah. Kita tarik dia, bagi tegang, bagi cekang, itu kita nampak. Straight je tali gitar tu, kita nampak ketegangan. Jadi kita tak payah duk kata lah, tak payah duk tanya orang dah, kata tali tu kendok ke apa ke, dah dah, sebab kita dah nampak dia straight, jadi dia tegang elok. Jadi kita boleh petik gitar dan dia akan mengeluarkan bunyi yang betul lah. Okey, kemudian kita tengok seterusnya, menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Okey, menunjukkan kestabilan dan kerehatan ni bermaksud garisan melintang pada batu bata yang kita susun ni, kita nampak seperti stabil. Sama besar. Kita tak nampak sengit. Okey. Kemudian kita nampak macam kerehatan, maksudnya kita nampak tak serabut lah. Itu menunjukkan stabil. Kalau kita tengok macam di bawah tu, gambar yang bawah ni tak tunjuk stabil lah. Tak rehat mata kita. Tengok pun semua perut, takut jatuh, takut terbalik, tak seimbang. Okey, kemudiannya kita tengok seterusnya, menunjukkan keseimbangan. Menunjukkan keseimbangan ni maksudnya dia ada tali jam kat situ. Okey, kalau kita tengok tali jam tu, selalunya corak dia sama, warna dia sama. Kalau jam ni kita bahagikan kepada dua, kita ambil pisau, kita belah dia, kiri dapat sama dengan sebelah kanan. Jadi tu sebab nampak seimbang bentuk bulat dia, bentuk tali jam dia. Tali jam menegak, melentang. Kita nampak dia seimbang. Okey. Kalau jam kat bawah ni tak nampak seimbang. Ikat kat kepala terus. Sebab dia tak ada tali jam, kita tak nampak dia macam seimbang. Okey, seterusnya menunjukkan daya gerakan yang dinamik. Okey, yang ni adalah garisan yang serong. Okey, serong, ada menegak, ada melentang. Kalau kita tengok ni memberi kesan kepada mata kita lah. Dia umpama nampak macam benda tu bergerak aja kan. Okey, kalau kita nampak, kita tengok lama-lama, kita pusing ke yang bentuk menyerong tu, kita akan nampak dia macam seolah macam naik. Macam corak itu naik ke atas, macam gerudi tu kan. Yang menyerong ni ada dekat kedai gunti rambut selalunya. Kalau kita tengok dia serupa dengan naik ke atas ya, bila dia pusing benda tu.
Tapi sebenarnya corak saja, sama juga yang menegak dan juga melentang. Kita akan nampak benda ni macam bergerak. Itu sebab dia kata gerakan, menunjukkan daya gerakan. Kemudian seterusnya kita ada mewakili gerakan dan tenaga yang padu. Tenaga yang padu ni bermaksud baik ayak lah. Kalau kita buat lakaran ayak ya laju ayak ni kita lukis dekat paip tu, dia ada tenaga yang padu, ada tenaga ayak turun ke bawah, tenaga lah tu, gerakan dan tenaga. Okey. Elemen yang seterusnya adalah rupa. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan. Tadi garisan, garisan maksudnya dia melukis saja, tapi dia bermula kemudian dia melukis dan tak cantum lagi dengan hak depan tu. Bila dia bercantum dengan hak yang dia mula tadi, dia akan nampak rupa. Kalau kita nak lukis bulat, kita mulakan pensel kita pada kertas, garisan yang mula tu kita buatlah garisan lengkung menjadi bulat sehingga garisan tadi mencantum titik yang mula tadi, baru jadi bulat. Itu yang dia kata rupa. Rupa ni kita ada permukaan yang rata dan bergarisan sebagai sempadan yang mengelilinginya. Okey, kalau kamu tengok muka surat 6 lah. Bila kita lukis, rupa akan menghasilkan bersifat 2D, tidak berjisim serta mempunyai luas. Okey, tidak berjisim. Sebab kita lukis 2D ni macam kita lukis gambar stempel saja. Kita nampak macam lukisan pandangan hadapan ke, pandangan tepi ke. Okey, itu kita panggil 2D. Kalau apa ni, apa, bila kita lukis yang 2D ni bermaksud dia tidak ada jisim lah. Kemudian kita tengok ada dua kategori rupa, iaitu rupa geometri dan rupa organik. Geometri dan organik. Okey, rupa geometri dia merujuk kepada bentuk yang mempunyai sudut dan penjuru. Yang organik ni pula dia bentuk bebas lah. Kalau kita tengok dalam slide ni, rupa ada dua, organik dan geometri. Yang bawah ni bentuk bebas. Bentuk bebas. Jadi dia tak ada sudut, dia tak ada penjuru. Kalau yang bawah ni dia ada yang langkah melukis garis luar objek ni, yang ini berbentuk geometri lah ni. Ni mempunyai sudut dan penjuru. Kita ada bulat, bujur, kita ada segi empat tepat. Dan banyak bentuk lagi dia tu, lelayang, segi empat selari. Okey, bawah ni ada lagi heksagon, segitiga, pentagon. Okey, manakala rupa organik adalah rupa yang tidak mempunyai penjuru. Maksudnya tak orang kata apa? Bersifat bebas. Kita boleh lukis bunga. Bunga tak ada dalam geometri. Tak ada dalam bentuk geometri. Daun. Lepas tu kita nak lukis binatang. Tak ada bentuk dalam geometri. Kalau kita lukis kereta, ada bentuk geometri dekat lukisan kereta tu. Contohnya tayar tu bentuk bulat. Kemudian bonet kereta mungkin segi empat tepat. Macam tu lah. Okey. Okey, ni beza dia. Bentuk 3D ni kita akan nampak real. Kita akan nampak pandangan atas, depan dan tepi. Jadi real lah. Kita nampak macam seolah macam hidup. Ni kita bentuk 3D. Kalau bentuk 2D tadi macam kita lukis rupa organik tu lah, ataupun macam kita lukis rupa geometri ni. Dia nampak pandangan depan saja.
tak nampak hak atas, hak tepi tu. Ha, macam hak ni tiga lah nah. Ha, contoh bentuk 3D ni, kita nampak dia macam, kalau buat bulat, nampak macam bulat betul. Okey, seterusnya kita tengok elemen yang seterusnya adalah bentuk. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan. Terdapat dua jenis bentuk, iaitu bentuk konkrit dan bentuk abstrak atau ilusi. Okey, macam mana maksud ni ni? Okey, objek yang mempunyai bentuk dan boleh dipegang dinamakan bentuk konkrit. Konkrit ni, kalau kita kata konkrit ni macam batu lah. Contoh yang kita boleh pandang, yang boleh kita tengok. Okey, yang boleh kita pegang. Selain daripada tu, objek yang boleh kita pegang ni kerusi, meja. Itu kita panggil konkrit. Ha, sebab bab yang sebelum ni saya dah terangkan bentuk konkrit tu. Okey. Satu lagi ilusi. Ilusi ni hanya gambaran saja, lukisan saja. Okey. Kita nampak, kita tak boleh pegang dia. Gambaran saja. Okey, kita tengok nah gambar yang seterusnya ni, bentuk kita ada kerusi, meja, air batu. Okey, yang ni adalah berbentuk konkrit lah yang boleh kita pegang. Tapi kalau yang bawah ni, okey, yang ni berbentuk lukisan, walaupun dilukis real nampak macam betul, tapi itu adalah lukisan. Jadi ini adalah bentuk ilusi lah. Ha? Bentuk ilusi. Ha, ni macam yang kita tengok kat bawah ni. Ha, dia buat bentuk 3D ada atas jalan tu. Kalau kita tekan gambar kita nampak macam dia wujud. Tapi ini adalah ilusi saja sebab dia adalah gambaran ataupun lukisan. Ha, kalau siapa pernah pergi muzium 3D macam itulah. Sebenarnya dilukis je kat dinding tu, tapi bila kita tekan gambar kita nampak macam seolah-olah kita berada dekat situ lah. Okey, kemudian kita tengok elemen seterusnya adalah tekstur. Tekstur ataupun jalinan merupakan satu teknik memberi impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. Impak juga boleh dirasai melalui sentuhan pada objek. Contoh dia kasar, licin, halus, kesat, lembut, keras dan berkilat. Tekstur terbagi kepada dua, jalinan tampak dan jalinan sentuh. Okey. Cikgu nak terangkan maksud tekstur ni, maksudnya bila dia boleh dua. Satu kita boleh pegang. Kalau kita pegang benda tu, kita berasa dia kasar. Ha, yang tu lah kita panggil tekstur tu, permukaan. Selain daripada tekstur tu, permukaan bahan, kita boleh sebut bahan juga. Okey, kita pegang bahan-bahan tadi, sama ada licin, halus, kesat, kita boleh rasa dengan tangan. Yang tu kita panggil jalinan sentuh lah. Jalinan sentuh. Contohnya kalau kita pegang baju, okey, kita dapat tahu kita baju ni kasar, baju ni lembut, licin, kasut berkilat. Ha, kita tengok macam merlit ni, kita kata berkilat. Okey, kemudian kalau kita tengok apa lagi? Kita pegang batu, kita kata kasar. Okey, itu adalah jalinan sentuh. Macam mana yang dikatakan jalinan tampak? Jalinan tampak ni kita tengok, kita nampak. Kita tengok pun kita dah tahu, dah kata, oh licin tu lah macam tu. Contohnya kita nampak cermin, tak payah sentuh pun kita tahu kita licin. Tapi ada setengah kita nampak macam kasar, tapi bila pergi sentuh, tak. Okay. Itu yang kita katakan nampak. Okay. Kita nampak, itu jalinan tampak. Okey, kita tengok dalam gambar ni.
Kalau kita tengok ni, kalau cara jalinan tampak ni, gambar ni kita nampak lah, kata kasat, licin, kesat macam tu. Okey, kamu boleh rujuk muka surat 7 lah untuk tekstur ni. Okey, hari ni kita sampai dekat elemen tekstur sahaja. Lepas ni kita akan sambung lagi 3 elemen. Jadi tugas kamu, kamu salin dulu nota yang saya bagi dan kira nota yang dalam video ni lah. Kamu boleh tengok, stopkan video, kamu boleh salin. Okey, gambar tak payah lukis, kamu salin saja. Tapi tang peranan apa tu, garisan tu yang menunjuk anak panah apa tu, tu kena lukis lah. Garisan apa, menyerong apa, yang tu kena lukis. Kalau macam tekstur ni tak payahlah. Okey, nanti sekiranya kita bersekolah, kita akan buat lah. Kita akan buat tekstur ni, kita akan cari dekat mana yang dikatakan kasar, mana licin. Okey. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Nanti bila habis bab, saya akan bagi latihan lah. Okey, assalamualaikum. Selamat belajar.